Pedagang Celemek. Pedagang yang menjual barang-barang kepada pelanggan. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin membeli roti Korea. Semuanya suka roti-rotiku. Buku. Kapur. Papan tulis. Aku adalah guru yang mengajarkan anak-anak banyak hal. Anak-anak, saya sedang mengajar. Hari ini saya akan memilih masalah dengan kalian. Apakah makanan kesukaan kucing? Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Rudolf. Jawabannya benar. Yeay! Terima kasih, Bu Guru. Apa ya yang biasanya merangkak di atas tanah? Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Alan. Jawabannya benar. Yeay! Wow! Terima kasih, Bu Guru. Tolong berikan kue berbentuk lingkaran. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Kiki. Jawabannya benar. Yeay! Terima kasih, Bu Guru. Tolong berikan gelas merah. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Hebat, Kiki. Jawabannya benar. Yeay! Terima kasih, Bu Guru. Kalian semua siswa yang pintar ya. Amplop. Tas surat. Paket. Aku seorang tukang pos. Aku akan mengirimkan semua paket tepat waktu. Bungkus barang itu. Tempelkan stiker pengiriman. Masukkan paket ke dalam keranjang yang benar. Amerika, Inggris, Tiongkok. Yeay, semua paket sudah dimasukkan ke dalam tempatnya. Kita hampir sampai di area bus. Kemari dan kirimkan paket denganku. Maaf, apakah kamu membawa paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada paket untukku? Terima kasih. Sama-sama. Hai, apakah paketku sudah datang?
Terima kasih. Sama-sama. Halo, apakah ada paket untuk saya? Terima kasih. Sama-sama. Yay, semua teman kecil sudah menerima paket mereka. Reflektor. Kamera. Foto. Gagang sapu, penyapu. Aku adalah petugas pembersih jalan yang membersihkan jalan setiap hari. Aku adalah supir bus yang mengantar penumpang setiap hari. Busnya akan berangkat. Mohon duduk dengan aman ya. Berhenti, tolong berhenti. Hai. Ketika naik bus, silakan taruh ongkos bus atau kartu transportasi. Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Aku akan turun. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat.
depan untuk penumpang naik, pintu belakang untuk penumpang turun. Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Aku akan turun. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat. Aku harus berhenti jika lampu merah dan berjalan jika lampu hijau. Ini adalah halte terakhir. Harap menurunkan semua penumpang. Selanjutnya, gunakan baby bus. Huh?